Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Lingwu Kontinen. Pada video kali ini Mimin memohon maaf karena suara Mimin lagi serak gitu geng, karena lagi tidak enak badan. Jadi apabila banyak perkataan yang kurang jelas, Mimin mohon maaf sebelumnya karena Mimin sedang tidak enak badan, geng. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan kompetisi keluarga Chen telah resmi dimulai. Bahkan MC kita Chen Tian berhasil mengalahkan beberapa musuhnya dan masuk ke babak berikutnya. Nah, geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat Chen Pan berhasil memblokir tetua pertama. Dan setelah itu dia pun melesat dan berhasil mengalahkan tetua ketiga. Setelah tetua ketiga terkapar, dia pun kemudian menantang siapa lagi yang mau maju dan ingin mencoba bertarung dengan dirinya. Akan tetapi terlihat semua orang yang ada di pinggir arena ketakutan dan tidak berani melawan patriark keluarga Chen. Sementara di sisi lain terlihat MC kita terus mendekati Chen Wu dan dia sangat ketakutan. Dia pun memohon kepada Chen Tian agar diampuni dan tidak dibunuh. Tapi tidak banyak mikir lagi, MC kita Chen Tian pun menusuk Chen Wu menggunakan pedangnya hingga dia mati di atas arena. Praktisi wanita yang berasal dari sekte Luoxia yang melihat itu nampak bersedih dan kemudian maju berniat untuk menyerang kepada MC kita. Akan tetapi sebelum serangan itu tiba dengan cepat dihalangi oleh praktisi wanita yaitu Luoxi. Dan setelah itu dia pun bertarung melawan Luoxi dan pertarungan keduanya sangat seru dan juga luar biasa. Sementara di tempat lain tetua pertama yaitu Chen Batian dan tetua lainnya nampak sangat marah karena Chen Tian telah berhasil membunuh anaknya. Sehingga pertarungan antara Chen Batian melawan Chen Pan pun terjadi. Bahkan dia dibantu oleh dua orang tetua lainnya yang ada di sana berniat untuk mengalahkan Chen Pan. Akan tetapi ternyata dia sangat hebat dan mampu mendesak kedua tetua yang memberontak kepada dirinya. Kedua tetua sangat terkejut karena ternyata Chen Pan sudah menerobos ranah martial ancestor. Sehingga keduanya menjadi ketar-ketir dan waspada karena takut mereka berdua nantinya akan kalah dalam pertarungan ini. Chen Pan berjanji bahwa siapapun yang telah menyakiti anaknya maka dia akan membunuhnya meskipun orang yang ada di hadapannya adalah kakaknya sendiri. Chen Batian sangat kecewa karena 15 tahun yang lalu ayah mereka malah menunjuk Chen Pan untuk memimpin keluarga Chennya. Padahal dia adalah orang tertua di antara semua putra-putranya. Dan setelah itu pertarungan mereka bertiga kembali terjadi lagi. Kedua tetua itu mencoba untuk mengepung dan membunuh Chen Pan tapi tidak semudah itu untuk melakukannya. Pada pertarungan ini terlihat patriark keluarga Chen terdesak dan dihapit oleh kedua tetua itu. Namun ternyata patriark masih mampu untuk menahan serangan dari keduanya. Namun patriark yang diserang oleh keduanya berniat untuk membunuh mereka berdua yang telah menjadi pengkhianat di keluarga Chennya. Sementara itu para murid yang berasal dari sekte Luoxia maju dan berniat untuk bertarung melawan Luoxi.
Mereka juga memerintahkan murid wanita yang berasal dari sekte yang sama untuk bertarung melawan Chen Tian. Setelah para murid menyerang kepada Luoxi, dia sekarang memiliki kesempatan untuk membunuh Chen Tian. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi meskipun pada saat ini MC kita sedang terluka akibat serangan tetua sebelumnya. Setelah itu si wanita mengekstrak kekuatannya dan muncullah energi ular yang sangat kuat di tempat itu. Energi ular itu kemudian menghilang dan berubah menjadi api yang berkobar mengelilingi seluruh tubuh Chen Tian. Energi ular ternyata muncul di udara dan sepertinya akan menyerang kepada Chen Tian. Namun ternyata geng MC kita geng tidak takut sedikit pun dan dia berjanji bahwa hari ini akan membalaskan semua dendamnya 100 kali lipat kepada mereka semua. Dia pun segera mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba energi es dingin menyelimuti sebagian dari tubuhnya. Dan setelah itu energi api melesat kepada dirinya hingga dia pun terbakar oleh kekuatan dari si praktisi wanita yang berasal dari sekte Luoxia. Si wanita kemudian berjalan pergi karena dia mengira bahwa pertarungannya telah selesai dan berhasil membakar Chen Tian. Sementara di sisi lain Chen Pan yang sedang beradu kekuatan dengan kedua tetua terlihat dia sangat mengkhawatirkan anaknya yang terbakar oleh energi api. Luoxi juga sangat mengkhawatirkan Chen Tian yang terbakar oleh energi api. Namun ternyata di dalam kobaran api MC kita Chen Tian kemudian mengekstrak kekuatan energi es dinginnya. Hingga seluruh api yang ada di sana lenyap dan muncullah energi naga es yang sangat mengerikan. Dan kemudian berhasil mengalahkan praktisi wanita yang berasal dari sekte Luoxia. Si praktisi wanita kemudian berusaha untuk berdiri dan dia terus melemparkan energi apinya ke arah Chen Tian. Akan tetapi semua serangan itu tidak berefek sama sekali kepada MC kita Chen Tian yang menggunakan armor es dingin yang sangat kuat. Si wanita kembali mengeluarkan energi ular apinya dan juga Chen Tian mengeluarkan energi ular es dinginnya. Bentrok dua kekuatan terjadi di udara hingga pada akhirnya energi ular api milik si wanita pun lenyap dan hancur. Tapi setelah itu tiba-tiba muncullah Master Sekte Luoxia di tempat itu dan menggunakan kekuatannya berhasil membuat Chen Tian tidak bisa bergerak dibuatnya. Sementara itu Patriark juga berhasil melompat menjauh dari kedua tetua berniat untuk menolong anaknya. Luoxi juga segera melihat keadaan Chen Tian yang terluka akibat serangan barusan dari Master Sekte Luoxia. Para murid Sekte Luoxia segera memberi hormat kepada Master Sekte yang muncul di sana. Patriark Chen Pan kemudian berkata bahwa semua masalah yang ada di tempat ini adalah urusan keluarganya. Sehingga orang luar seperti Master Sekte Luoxia tidak boleh ikut campur dalam urusan ini. Mendengar itu Master Sekte nampak sangat marah dan kemudian menggunakan kekuatannya berhasil menekan mereka bertiga hingga tidak bisa bergerak. Patriark Chen Tian sangat terkejut karena ternyata ranah Master Sekte sudah berada di ranah Martial King. Murid wanita Sekte Luoxia memohon kepada Master Sekte untuk segera membalaskan dendam Chen Wu yang telah dibunuh oleh Chen Tian. Chen Batian juga memohon kepada Master Sekte untuk diberi keadilan yaitu dengan cara dihukum mereka bertiga yang telah membuat kesalahan. Chen Pan terlihat nampak sangat kesal karena yang diceritakan oleh Chen Batian adalah tentang keadilan, padahal merekalah yang telah berbuat kejahatan. Master Sekte kemudian melemparkan energi spiritualnya dan membuat Patriark Chen Pan harus membungkuk memberi hormat kepada Master Sekte. Chen Tian kemudian berkata dan memerintahkan Master Sekte untuk jangan menyiksa ayahnya. Jika berani maka Master Sekte serang saja dirinya yaitu Chen Tian. Mendengar perkataan demikian, Master Sekte mengekstrak kekuatannya dan berniat untuk membunuh Chen Tian. Melihat itu, Chen Batian dan konco-konconya nampak sangat gembira karena Master Sekte akan membunuh mereka bertiga.
Sementara di sisi lain, Chen Pa nampak sangat mengkhawatirkan anaknya dan juga dirinya yang telah terdesak oleh Master Sekte dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.